Ini jalannya memang belum selesai. Terus jalannya jelek-jelek. Allah, jawaban pesimis ini. Jawaban orang yang ikhtiar karo usaha. Jadi jembatannya ini. Ya. Ini jalannya memang belum selesai. Jalannya belum selesai. Kalau untuk pengerjaan yang pakai ban ini sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Nah, itu jalannya jelek-jelek. Ya, makanya nanti saya motor bopo kersanipun mangke tidak lanjuti. Kurang lebih 1 koma. Pemerintah-pemerintah. Iki lha iki dalane sapa iki? Kabupaten, Pak. Iya. Jalan kabupaten ya. Iya. Tadi di sana juga lagi anu ya, diperbaiki ya. Pak Ganjar, ini kan jalan poros desa, penghubung desa Kedungringin, desa Pengilan. Nah, salah satunya di sana kan ada dusun terpencil dari Kedungringin, dusun Jagir. Ini akses jalan ke balai desa, akses jalan ke puskesmas, akses jalan ke sekolah, akses jalan ke pasar. Jalur apa? Dilanjutkan betonisasinya. Saya, Bopo. Ini berapa desa? 8 desa. Ini nyambung 8 desa. Ini kalau dari Kedungringin nyambung. Ini berapa desa jalannya? Ini kalau ke sana satu kecamatan, ke sana ada Cukilan, ada Radon. Banyak desa. Pertanyaan kurang ya. Iya. Ini pirang desa loh jalannya. Oh, dua desa. Meliputi 2 desa. Iya. Meliputi 2 desa. Dana desa pun untuk jalannya berapa? Ini poros desa, Bapak. Jalan desa, dana desa untuk jalan ini jalan desa tuh? Iya. Bukan, poros PU. Oh, punya kabupaten. Iya. Nah, jadi program kan belum. Ya, ayo. Tahun ini belum. Oh, belum. Ini serang gaji. 24. 24. Jadi itu kan? Dipenuhi itu ya, Bapak. Ya. Udah kabupaten aja. Iya. Sudah, tapi baru masuk usulan. Oh, baru masuk usulan. Diprioritaskan saja. Hanya ada berapa kilo, Pak? Satu setengah. Nanti bisa nutup sana. Sudah. 5M ya cukup lah. Satu setengah ya, sekitar 4-5. Ya, sekitar usul, oke. Ya, oke. Okay. Mau siap, Bapak. Bantuannya, Bo? Nah, ini yang jembatan ini. Jembatan dengan jalan seger, Pak. Ini jalan. Oh. Tadi mulai jalan yang berapa nilainya? 2,3. Oh, 2,3 itu sampai ya. 300 belas sana, Pak. 300 belas sana yang kecil. Yang jalan beton tadi? 300 itu kita. Iya, masing-masing. 300. Jadi 2,3 dari sana sampai jembatan sampai itu. Iya, sampai situ 40 meter. Oh, sampai itu. Iya. Ngono dadi gotong royong. Jembatan piro, iki piro gitu kan. Sehingga nanti jadi kalau enggak nanti yo ora jadi. Iya. Ini yang belum beres yang ini. Iya. Ini ke sana. Enggak, sama yang tadi yang kita lewat tadi. Yang berapa di? Iya, betul. Iki ora enak sing kaya anu iki. Cilacap ini. Cilacap kemarin itu malah langsung jadi tuh. Jadi ada gotong royong dari apa perusahaan yang nyumbang apa jenenge. Ya ada perusahaan krakal gitu kan. Sini para petani, Bapak. Apa? Para petani apa? Ya, jadi loh. Jawaban apa? Jawaban pesimis ini. Jawaban orang yang ikhtiar karo usaha. Ya kita selalu usaha, Bapak. Jadi kalau saya lihat tadi jalan di sana ada penambang galian C, ya, bisa dijalui kakak, menunggus, ya, nanti ada orang beberapa perusahaan dia nyumbang aspal juga, ngecor ke, sabar nyumbang ini, kok ke semen, jadi optimis. Nah orang ya minggu silat, jagoan silat ya. Terus grindo lumayan astaga. Jurus debt collector, Pak. Gini ngerti ya.
Pak. Ini kan Pak ya. Iya. Kalau belunya udah rawuh di sini, otomatis nanti kita harus merapat ke bapak-bapak PU nanti kita. Ngomongnya ini harus jalan. Jadi siapnya nanti, jelaskan. Kalau mau sharing sama provinsi udah ganti. Kalau apa nanti, tapi dari kabupaten nanti yang diusulkan itu koordinasinya masih jalan. Kalau enggak, ya yang masing-masing kan ya, pres. Untuk desa. Karena poros, yang paling banyak yang kalau misalnya PST dan lain-lain itu. Oh iya, mungkin. Ya. Ada beberapa yang di kabupaten itu saya coba komunikasi sama PU pusat juga. Anu ya, sana berkirian nih. Bayar. Sini pun sudah. Sampai saya juga kita. Iya. Kemarin ada masih sisa 1,5 triliun. Iya, kita kan. Makanya begitu. Pak Menteri ya, Pak Menteri kan datang kapan itu ya ke sini. Telepon saya, lapor bos, waduh Pak Menteri, jelaskan. Nanti ini beres semuanya. Iya, cek serangan tanggi. Ya, terus saya tambah, iya. Mas, kita tambah beberapa dari kabupaten. Banyak penting, maju terus. Ini kalau sana terus sampai mana? Sampai masih dalam satu kecamatan bisa Cukilan. Berat tembusnya mana? Ke Sorong, Saket, Salatiga, Saket. Terus ke Salatiga, ke kecamatan. Kalau saya mau balik Semarang lewat mana? Lewat sini aja Pak, deket Pak. Tidak apa-apa. Lewat sini bisa ya? Cuman nanti pelan-pelan gue mau ngelewati yang nanti kita... Ya wes. Ya, bedal. Lewat sana ya, lewat sana ya. Oke. Ini apa ya? Ini. Mulainya dari mana? Sekitar ini. Oh, dari sini. Sampai pertigaan. Sampai pertigaan. Ah. Bisa jalannya melipun? Jelek, Pak. Jelek? Saya apa? Alhamdulillah. Oh, ini apa di figura, Pak? Ini itu. Ini digarap kapan ini? Ini sudah jalan sembrik itu. Mulai kapan ini digarapnya? Digarapnya mulai dikerjakan kapan? Bulan 2 kalau ini. Oh, bulan 2. Ada ya, yang di sini sampai ke sana. Iya, jelas. Jadi satu kita coba belok ke sini. Sampai ini. Sampai ini. Ujungnya yang ada di sini. Oh, ini sampai yang ke sana. Dulu jalan mana kan? Jalan Cirebon. Oh, aspal tapi besar. Masyarakat terbantu karena dulu banyak pegal ini kalau boleh ditanya. Oke, pegal. Sepuluh. Oh, banyak pegal di sini. Sekarang sudah sepi gitu. Alhamdulillah merah. Sing begal sapa? Saya iki dodol warung. Pun sadar, Pak. Emang ada banyak di begal. Ini bapaknya lawan ya. Kamu ini dari mana? Jualan, Pak. Hah? Jualan. Jualan apa? Cairan mobil. Cairan mobil. Iya. Bensin. Bukan. Lah apa mobil ada cairannya? Kaca. Proteksi, proteksi. Perawatan mobil. Itu Pak, iki ada satu dus. Kawas mobil. Apa itu? Itu oh sabun ya. Bagus Pak buat mobil Bapak. Hah? Aku udah punya. Ini jualan semuanya ya Pak. Ya, Pak. Pak. Aku sales. Pak boleh minta foto ya? Boleh dong. Anu nggak bu, sempat lihat jalan diperbaiki ini nggak? Kurang sih. Ya, baru itu baru pak. Yang berarti ini apa? Yang ini ke situ apa? Sini ke Dampung. Oh, sini ke Dampung. Ya. Rusak. Parah masuk di. Oh, rusak parah. Ya. Di aspal sama Pak Kades. Ya. Oh, ya. Bagus. 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 Kalian cek sama kan.
Pak, boleh minta salin sebentar, Pak. Pak Salim dulu, kita salim. Ayo salim, salim. Terima kasih. Salim, Pak. Selamat. Pak, ini Pak, ini salim dulu, Pak. Biar barokah. Ayo salim. Kamu mainan enggak? Mau mainan enggak? Kamu mainan enggak, Cik? Mau mainan enggak? Mau. Mau mainan. Oh iya. Mas, ambilin mainan, Mas. Mainan. Oh ya. 1 2 Ya, jadi kami sekarang lagi ngecek bantuan keuangan untuk desa, untuk kabupaten, progresnya seperti apa. Ini salah satu jembatan yang coba kita bantu dan sampai dengan beberapa ruas yang ada. Tapi memang ini jalan poros desa, jadi memang punyanya kabupaten. Tapi karena keterbatasan, maka cara kita menyelesaikan adalah bareng-bareng. Dari sumber anggarannya dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Maka biasanya yang agak mahal seperti jembatan-jembatan kita coba bantu, itulah bantuannya. Tapi ada PR yang belum selesai, mungkin butuh anggaran kurang lebih 5 miliar. Harapan saya sih nanti dari Kabupaten segera menghitung itu. Ada dua cara, satu ya dari Kabupaten memungkinkan penuh selesai. Kurang dikit sebenarnya bisa minta bantuan lagi kepada kita sehingga ini bisa menjadi tuntas. Jadi dilaporkan oleh Pak Kades kalau ini poros desa yang di sana ada anak yang sekolah, ada puskesmas dan sebagainya, sehingga kalau jalannya tidak bagus, beberapa potensi-potensi kejadian buruk akan bisa terjadi. Ya. Nah, ini yang coba kita cegah. Tapi lagi-lagi sebenarnya dengan kreativitas bisa juga mengajak partisipasi publik seperti yang kemarin kita lakukan di Cilacap. Tadi pagi saya dikasih fotonya, videonya dari Cilacap, bagus sekali. Sehingga jalannya sekarang sudah mulai dikerjakan, rakyat gotong royong, apa namanya, mengerjakan bareng-bareng gitu ya. Dan materialnya macam-macam. Dana desanya ada, dari perusahaan ada, bantuan pribadi ada yang ngasih semen, ngasih krakal ya, batu split, dan mereka mengerjakan bersama-sama. Jadi itu akan menjadi milik bareng-bareng gitu ya. Dan pasti
rasa memilikinya akan lebih kuat karena masyarakat ikut serta di dalam pengerjaan itu. Jadi keringatnya ikut ditumpahkan. Aku melu gawe. Ah gitu itu menjadi suatu yang luar biasa. Nanti kita kasih judul kalau perlu Jalan Gotong Royong. Wah, jadi masyarakat akan senang. 2,3 itu bisa dapat jembatan plus jalan yang beton. Jadi kalau posisinya seperti itu ini akan sangat membantu pada masyarakat. Ya. Nanti tinggal perencanaannya 2024 ya, Pak ya. Nanti dikerjasamakan agar bisa tuntas. Ya, siap, Bobo. Oke, Des. Oke. Oke. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, siap. Ya, sudah, nggih. Oke, terima kasih.